Anda masih di live event Presiden Pilihan Kita. Pak Jokowi, saya ingin bicara soal perjalanan karir politik Joko Widodo yang sepertinya secepat kilat. Dari tukang mebel, pengusaha mebel, kemudian menjadi wali kota, gubernur, dan sekarang capres atau presiden terpilih versi quick count. Cepat sekali perjalanan itu. Apa yang pernahkah Anda membayangkan berada dalam posisi ini diwawancara sebagai presiden yang memenangkan hasil quick count? Pernahkah itu terbayang? Enggak, tapi kalau perjalanan saya kira sudah jatuh bangun lah. Mulai dari apa? Dari kecil perjalanan hidup keluarga saya yang kontang-panting, kemudian saat berusaha saya juga jatuh bangun, kemudian bisa menjadi eksportir mebel, kemudian masuk ke wali kota juga tidak mudah, dan step-step yang semuanya kita lalui dari tingkat lokal di sebuah kota, kemudian naik provinsi, kemudian naik di nasional, saya kira step-stepnya kan sudah dilalui semuanya, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dilalui loh. Jangan dipikir kita meloncat, enggak. Tapi jujur Pak Jokowi, pernahkah dulu waktu kecil bermimpi menjadi presiden? Enggak. Tidak pernah bermimpi jadi mimpi presiden? Mimpi jadi wali kota juga tidak, mimpi jadi gubernur juga tidak, apalagi presiden, enggak pernah bermimpi. Enggak. Jadi ini sedang mimpi, atau Anda memaknainya sebagai apa, Pak? Ya, garis hidup itu sudah ada yang menentukan. Termasuk jadi wali kota, itu kalau garis takdir sudah menentukan, ya sulit kita akan, tidak mau kan sulit. Termasuk presiden, ini juga ada kalau memang takdir Allah sudah menentukan, ya kita mau bilang tidak juga enggak bisa. Gitu. Semuanya garisan tangan. Iya, boleh diberikan garis tepuk tangan. Takdir. Saya masih ingat Pak Jokowi, saya mewawancara Anda pertama kali, Metro TV memanggil Jokowi pertama kali itu 3 tahun lalu ketika menjadi wali kota Solo. Saya ingin kita sama-sama melihat cuplikan wawancara 3 tahun lalu Joko Widodo waktu itu masih wali kota Surakarta. Berikut ini. Kalau kemudian diminta untuk memberikan satu resep atau satu kunci yang bisa dibagi kepada orang-orang yang memang ingin memimpin dengan hati, apa itu Pak Jokowi? Jangan punya kepentingan. Itu aja. Jangan punya kepentingan. Kepentingan ya hanya untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, itu. Pertanyaan saya waktu itu apa resep menjadi pemimpin jika ingin dicintai rakyat, tidak punya kepentingan. Itu jawaban Anda. Iya. Tidak punya kepentingan selain hanya untuk kotanya, untuk provinsinya, untuk rakyatnya, itu aja. Masih bisakah sekarang? Ya. Masih bisakah sekarang menjamin Pak Jokowi tidak akan ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat ketika perjalanan Anda sudah sampai sedemikian jauh, ketika Anda sudah hampir sedikit lagi resmi menduduki posisi paling tinggi di negeri ini? Apa jaminannya tidak akan ada kepentingan lain selain rakyat? Ya tegas saya sampaikan. Bahwa saya orang baru kan, jadi tidak ada kepentingan-kepentingan yang menyandera saya. Itu aja, kayak saya orang baru, jadi ini tegas perlu saya sampaikan. Nggak ada yang menyandera saya, karena saya orang baru. Adakah janji yang terlontar, tawaran yang diucapkan, iming-iming yang ditawarkan dalam perjalanan Anda untuk meyakinkan orang selama kampanye ini untuk menjadikan Anda menjadi presiden? Maksudnya iming-iming gimana? Apakah misalnya untuk berada di posisi sekarang ini dalam perjalanan kampanye ini, Pak, tidak adakah janji Anda berusaha meyakinkan orang, pilih saya, nanti saya akan memberikan Anda A, B, dan C? Pernahkah itu? Enggak, tapi ada permintaan ya. Misalnya kayak di Jayapura, Pak, nanti kalau jadi presiden, pasar di Jayapura ini dibangun loh, Pak. Kemudian, ya coba kita lihat lokasinya. Saya lihat lokasinya. Untuk berapa pedagang, kira-kira untuk 600-an pedagang, ya saya janji saya bangun. Begitu jadi presiden, saya bangun, gitu kan. Tapi tidak pernah dalam konteks menjanjikan sesuatu ke kelompok kepentingan? Oh, enggak.
Dan apakah itu juga tidak dilakukan oleh orang-orang? Saya sampaikan tidak ada. Dan bisa dijamin orang-orang sekeliling, tim kampanye, tim pemenangan juga tidak melakukan hal itu, Pak Jokowi? Kalau saya menjamin seseorang kan juga sulit ya. Sekarang orang itu baik, kemudian besok menjadi orang tidak baik, bagaimana saya bisa menjamin? Tetapi bahwa saya berusaha, yang di lingkungan saya adalah orang baik, saya akan berusaha. Tetapi menjamin orang baik menjadi tidak baik kan sulit. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah bersikap tegas tadi Anda katakan? Iya, tegas-tegas saya sampaikan. Tegas-tegas disampaikan. Ya. Baik. Tadi resep dari Pak Jokowi, pemimpin jangan punya kepentingan apapun selain untuk rakyatnya. Pak Jokowi, di tengah-tengah kita juga ada gubernur termuda di Indonesia, Gubernur Lampung, Mas Ridho. Apa yang Anda pelajari? Ini usianya baru 34 tahun, Mas Ridho ya? 33, Pak. 33 tahun, gubernur termuda di Indonesia, baru saja dilantik 1 bulan yang lalu. Resep itu akan mudah Anda terapkan tidak kalau tadi mencuri resep Pak Jokowi? Ini juga dalam masa kampanye ketika pilgub pun sebagian besar kurang lebih serupa apa yang kami lakukan dengan yang beliau lakukan untuk merebut hati dan pikiran dari masyarakat untuk supaya kita ke depannya meyakini bahwa masyarakat, bahwa kita sebagai pemimpin memang berjuang untuk masyarakat. Jadi itu resep yang seharusnya bisa dimultifikasi, bisa dilakukan. Bisa. Boleh tepuk tangan gubernur termuda di Indonesia. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Kill the DJ. Seperti lagu saya juga, bahwa setelah ini semua, kepada Pak Joko Widodo, kami sebagai relawan, kami akan mundur menarik dukungan, membentuk barisan parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan. Jadi kalau nantinya Pak Joko Widodo tidak amanah, pasti tak jewer. Untuk Indonesia.